rasanya bisa melihat bapak mampu menanjak sampai seperti ini ya. Empat tanjakan sudah terlewati. Ini mas-masnya pulang ya. Gitu. Nah, jadi berarti sedikit demi sedikit dan mampu menanjak seperti yang ini. Di depan sana juga masih ada tanjakan itu. Ya, nah, coba nanti bapak-bapak bisa mampu naik enggak? Akan saya kawal terus sampai seberapa bapak-bapak yang ada di bawah itu bisa naik ke atas. Ikuti kuis satu bagian ini. Yuk. Terus. Nih. Tanjakan Dracula. Ini kita. Nih, lo santai mawon. Tanjakan berikutnya. Set video di atas. Semoga bapak-bapak nanti kuat ya. Lanjut di sini. Si pemandangannya. Dengan pemandangan yang cantik ya, meskipun napasin ya, pemandangannya itu asik gitu. Pemandangannya indah.
bannya penuh di sini. Plus nggak bisa beli. Memang di sini itu jalur favorit untuk bersepeda ya, ke arah Besuki sana. Bisa dari sini atau dari yang kapan lalu saya upload di video itu ya, lewat mana namanya Ploso ya sana. Udaranya berembus, enak juga. Banyak sepeda yang melintas ke sini ya. Ini masih hari Sabtu. Nanti hari Minggu lebih ramai lagi di sini. Favorit juga buat tes adrenalin ketika menuruni jalan ini, sama tes fisik untuk menapaki tanjakannya ini. Kemungkinan akan saya akhiri di sini ya, di tapal batas ini, karena melihat kondisi trek yang tidak memungkinkan untuk bapak-bapak menjangkau. Nggak apa-apa, tak sekali, dua kali, tiga kali, ini yang keempat kali sudah bisa menapaki trek ini. Saya salut dengan usia yang di atas 70 rata-rata ya, mampu sampai di sini. Tangga langit. Entah kenapa dinamakan tangga langit, atau mungkin di sini puncak tertingginya ya. Tapi ya enggak juga sih. Ini ke sana masih bisa ke Besuki. Santun, terpaksa saya akhiri di sini ya, jalanan Goes Sabtu pagi, karena bapak-bapak masih di bawah sana sudah kehabisan tenaga. Jadi mau nggak mau saya harus nyusul ke bawah untuk mengikut bapak-bapak balik pulang ya. Dan seperti biasa saya selalu berucap pada para pemirsa, salam santun, salam sehat, Goes terus, jos. Asik, semakin panas. Ya begitulah untuk apa ya, mensupport bapak-bapak yang sudah usia
usianya lanjut. Mau gak mau kita harus ngikut ya. Kalau kita paksakan kasihan. Karena juga selisih banyak dengan saya. Saya dengan beliau-beliaunya itu selisih hampir 20 tahun. Yang berkabut itu cek pemandangannya yang suka di sini. Karena itu klotok. Oh, nikmat. Tidak bisa terbayangkan bisa nyampe ke atas sana. Kabut sana puncaknya Gunung Wilis. Tuh panjangnya. Depan masih ada tanjakan lagi. Kopinya apa ya?